السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita sambung pada muka surat 252. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Inilah kata-kata putus dalam masalah qadar Allah. Yang ini tidak ada apa-apa paksaan di dalam takdir. Setiap manusia diberi ikhtiar, diberi pilihan untuk dia buat apa-apa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dia melakukan kebaikan dan menjauhi dosa dan maksiat. Lalu apabila dia jadi, kalau dia buat sesuatu tindakan, maka itu atas pilihan dia. Atas pilihan dia. Jadi bila dah berlaku sesuatu perbuatan, itulah takdir. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata-kata putus dalam masalah qadar Allah. Sesungguhnya Allah tidak taklifkan manusia. Kita terjemah apa itu? Taklif. Tidak tanggungjawabkan kepada manusia untuk mengetahui qadar Allah dan masyiahnya yang ghaib hingga mereka dapat menyesuaikan diri menurut qadar, menurut takdir lah, menurut qadar, menurut takdir yang ghaib itu. Kita tak disuruh untuk menyelidiki perincian apa ketetapan Allah untuk kita pada esok hari dan berikutnya. Kita tak disuruh. Bahkan yang kita disuruh ialah mematuhi perintah Allah, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Kita disuruh buat begitu. Kita tak disuruh untuk semak selidik apa semua. Kerana untuk mengetahui perincian tentang takdir Allah di luar keupayaan akal manusia. Malah Allah taklifkan mereka dengan suruhan dan larangan supaya mereka dapat menyesuaikan diri mereka menurut suruhan dan larangan itu. Yang diperintahkan ialah kita taat kepada perintah dan menjauhi tegahan. Allah Subhanahu wa taala la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya apa yang dia buat. Sebaliknya yang ditanya ialah kita semua. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, berhenti dari memikirkan perkara-perkara yang tidak disuruh. Sebaliknya hendaklah kita memberi tumpuan untuk mentaati, berusaha mentaati Allah menurut kemampuan dan menjauhi segala tegahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berusaha menyesuaikan diri dengan demikian, Allah tegaskan bahawa ia akan memberi petunjuk kepadanya dan membuka dadanya untuk mematuhi Islam. Sesiapa yang bersungguh-sungguh hendak mematuhi Allah, lanahdiyannahum subulana. Sudah pasti Allah Ta'ala akan bantu dia. Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada dia jalan sebenar menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mencukupi bagi mereka dalam masalah qadar. Yang ini dalam masalah takdir cukup dah. Tak payah nak selidiki terperinci. Buat apa yang disuruh, tinggalkan apa yang ditegah. Di mana masalah ini akan nyata dalam kenyataan amat. Di mana masalah ini akan nyata dalam kenyataan amali. Sebagaimana satu masalah yang mudah, jelas dan tidak berbelit-belit dengan perbahasan dan hujah. Sesungguhnya Allah berkuasa sekiranya ia menghendaki penciptaan anak cucu Adam daripada permulaan tabiatnya hanya mengenali hidayah atau memaksa mereka mengetahui hidayah itu. Allah Ta'ala mampu buat begitu. Ataupun mencampakkan hidayah tanpa paksa. Tetapi Allah menghendaki sebalik itu. Allah Ta'ala boleh untuk tetapkan semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala boleh tak buat begitu? Boleh. Kerana Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, setiap sesuatu. Tetapi Allah Ta'ala
tak nak buat begitu atas kebijaksanaan dan kehendak hikmah dia. Allah Ta'ala tak nak buat begitu. Kalau semua Allah Ta'ala ciptakan beriman, maka tak ada tujuan penciptaan dunia untuk diuji. Apa manfaat syurga dan neraka? Sebaliknya Allah Ta'ala ciptakan dunia ini adalah untuk ibtila. Kerana itu dunia dinamakan sebagai darul ibtila, tempat untuk diuji. Tempat untuk diuji. Kenapa diuji? Kerana Allah Ta'ala nak menganugerahkan syurga kepada anak Adam. Anugerah yang tidak ada tolok bandingnya. Tidak boleh dinilai. Begitu tak boleh nak tak tahu nak nilainya. Maka siapa yang nak masuk ke dalam syurga, terlebih dahulu kena lulus ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap orang perlu merasakan dia beruntung kerana Allah Ta'ala pilih dia duduk di dunia sehingga dia layak untuk diuji. Seperti mana seorang pelajar diberi peluang untuk masuk pusat pengajian tinggi, dia rasa dia beruntung. Kenapa dia rasa dia beruntung? Kerana dia rasa macam dia berpeluang mendapat masa depan yang lebih cerah pada kebiasaannya. Walaupun ada orang yang masuk universiti tak pergi ke mana juga. Tapi setiap pelajar sampai hari ini masih rasa bangga. Bila dia masuk universiti, dia rasa diri dia berbangga. Dia tak kata, kenapa aku masuk universiti membebankan diri aku. Dia tak rasa begitu. Kenapa dia rasa bangga? Kerana dia rasa dia bertuah. Kerana ada peluang untuk dapat pekerjaan yang lebih baik dan seumpamanya. Walaupun tak semestinya begitu, tapi dia tetap rasa berbangga bila masuk universiti. Adakah kita rasa tak berbangga Allah Ta'ala pilih untuk hidup di atas muka bumi ini sehingga kita berlayak untuk masuk ke dalam syurga? Seperti mana pelajar, dia nak berjaya masa depan, dia kena perkemaskan diri dia dengan kemahiran yang berbagai ketika dia berada dalam universiti. Ada sebahagian pelajar yang betul-betul bersungguh. Dia masuk kelas yang dia tak, bukan subjek dia pun. Tapi dia masuk juga disebabkan dia nak belajar. Kalau ikut wajibnya, dia katalah satu semester dia kena selesaikan 5 subjek. Tapi ada sebahagian pelajar, dia ambil lagi subjek lain. Kerana dia nak tahu, dia nak belajar. Itu berbeza sikap orang yang berfikiran positif. Ada pelajar dia kena selesaikan 5 subjek, 3 fail. 3 subjek fail yang lulusnya 2 subjek saja. Itu dia tidak reti menghargai peluang yang diberikan kepada dia. Maka demikianlah kehidupan dunia ni. Ada orang yang reti menghargai nikmat anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, kesempatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Lalu dia memenuhkan masa dia untuk bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana dia tahu yang dia nak bukan duduk di dunia ini. Tetapi tujuan utama dia adalah layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi orang yang tak reti bersyukur, dia tak reti, dia tak ambil peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kata dia lagi, tetapi Allah menghendaki sebalik itu. Ia menghendaki, yakni Allah Ta'ala menghendaki Bani Adam diuji dengan memberi kuasa memilih hidayah atau kesesatan. Supaya ia menolong orang yang ingin kepada hidayah untuk mendapat hidayah. Dan supaya membantu orang yang ingin kepada kesesatan untuk berada dalam kesesatan. Siapa yang nak hidayah, pasti Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada dia. Siapa yang nakkan kesesatan, sudah pasti Allah Ta'ala akan berikan kesesatan kepada dia. Kerana itulah mesti kefahaman yang sebegini kita bawa, kita letakkan kepada hadis-hadis yang menunjukkan seolah-olah hadis-hadis yang pada zahirnya menunjukkan manusia ni baik tak mana pun, nanti kalau Allah Ta'ala tetapkan dia masuk neraka, dia akan masuk neraka. Kan dalam sebahagian hadis, ada hadis yang sahih, Nabi SAW berkata, ada orang la ya'malu bi'amali ahli jannah, benar-benar beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tak ada jarak antara dia dengan syurga melainkan shibran satu hasta, kan, zira' satu jengkal, zira' satu hasta, shibran sini satu apa, satu jengkal. Maksudnya dekat sangat dia. Semua orang kata dia ahli syurga. Lalu Allah Ta'ala lalu takdir mendahului dia. Dalam sebahagian riwayat sebut begitu. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka.
lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. Mesti kita faham hadis tu, orang tu dia beramal bukan kerana ikhlaskan Allah. Dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan Nabi bagi tahu yura'un nas, dia buat amalan kerana nak menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Mesti kita faham begitu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menzalimi hamba dia yang benar-benar ikhlas kepada dia, tiba-tiba Allah taala masukkan ke dalam neraka. Mustahil, itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala bagi tahu kepada kita. Mesti kita faham begitu. Dan berlaku sunnatullah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Masalah ini adalah terang dibentangkan dalam bentuk yang paling mudah dapat difahami oleh fahaman manusia. Berbahas dan berbantah dalam masalah ini adalah satu perkara ganjil dalam pandangan dan manhaj Islam. Siapa yang duk bincang takdir ni begitulah, beginilah, buat baik pun tak guna, nanti Allah Ta'ala tetapkan kita masuk neraka, tak ada manfaat kita. Orang yang bincang perkara ini menunjukkan masalah pada akal dia. Ganjil, tindakan yang ganjil. Kita manusia ni dia kena kenal Allah. Antara kenal Allah, iaitulah kita memberikan sifat-sifat yang maha sempurna kepada Allah. Antara sifat sempurna yang kita wajib beriktikad kepada Allah sebagai Tuhan yang mencipta segala-galanya, iaitulah Allah ni maha mengetahui apa yang dia buat, itulah yang paling baik kerana dia lebih tahu dari kita. Walaupun zahir penglihatan kitanya nampak macam tak elok, tetapi tak elok tu pada akal kita. Tetapi Allah yang telah menetapkan perkara itu berlaku pasti penuh dengan kebijaksanaan dan hikmah. Dan kita ingat, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia buat. Kita yang akan ditanya. Semua perbuatan Allah maha adil. Kita tak tahu di sebaliknya. Oleh kerana itu, segera meyakini setiap apa yang Allah Ta'ala buat itu sentiasa baik. Ada tujuan yang kita tidak ketahui. Di mana perbahasan dalam masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana falsafah atau mana-mana teori kepada natijah yang memuaskan. Tak akan boleh, kerana akal manusia tak akan dapat capai perincian setiap perbuatan Allah. Kerana ia merupakan perbahasan dalam satu masalah yang dengan uslub yang tidak sesuai dengan tabiat masalah ini. Kerana masalah takdir adalah berkait dengan Allah yang maha bijaksana. Sesungguhnya Islam datang untuk melahirkan kenyataan amali dalam hidup. Bukan berteori entah apa-apa, tapi tidak boleh diamalkan, tidak berpijak di dunia nyata. Suruhan agama dan larangan yang dapat menentukan kenyataan itu dengan jelas. Adapun semata-mata menyerah diri kepada masyiatullah yang tidak diketahui, umpama mencampakkan diri ke dalam kesesatan. Kita juga tidak disuruh untuk biar saja. Biarlah kami nak buat apa pun. Maksudnya biarlah nak jadi apa pun. Kenapa tak bekerja, tak apa. Ulat apa? Macam mana dia sebut? Ulat dalam batu pun boleh makan, dia kata. Tak apa, tunggu je tu tengok. Jadi macam mana nak jadi ulat ke tak jadi ulat? Kalau hang tu ulat, kalau kamu tu ulat, tak apalah nak tunggu. Duduk dalam batu tengok. Tak tahu lagi macam mana kehidupan ulat di dalam batu tu, dia berusaha ke tak berusaha, kita pun tak tahu. Tapi kita tengok haiwan semua mencari. Semut mencari, mengangkat makanan. Haiwan-haiwan mencari. Lebah mencari madu untuk dihisap. Apa dekat bunga tu? Untuk dihisap. Semua mencari makanan. Burung berterbangan mencari makanan. Dia kata ulat dalam batu pun ada makanan. Memang dia ulat. Kamu tu manusia. Allah Ta'ala, Nabi perintahkan berusaha. Bahkan Al-Qaradawi mengatakan antara perkara yang haram di dalam agama adalah menganggur. Qaradawi. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan antara perbuatan yang haram dalam kehidupan Muslim adalah perbuatan menganggur. Tak ada kerja apa-apa. Sihat tu badan tapi tak usaha. Kata Al-Qaradawi, itu termasuk di dalam perkara yang diharamkan di dalam syarak. Kerana dia mensia-siakan kesihatan dan tubuh badan yang sihat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Tanpa dia membangunkan dunia ini. Sedangkan penciptaan manusia asalnya adalah untuk imaratul dunia. Mengimarahkan, memakmurkan dunia ini. Tiba-tiba dia ada mengganggu, duduk tidur tak habis-habis.
Bukan begitu sikap orang beriman. Kat mana tadi? Berpandukan kepada akal tanpa dalil. Orang yang duk cari perbahasan detail tentang takdir, dia berpandukan akal tanpa dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala, mensia-siakan tenaga yang sepatutnya digunakan pada amalan yang positif dan realiti. Sidang pembaca, kata penulis kitab ni, dia seru kita semua tengok apa yang dia kata. Kamu dituntut mentaati Allah dan tidak menderhakainya sebelum dan sesudah melakukannya. Betul saya baca. Sekiranya kamu mentaati Allah, maka bersyukurlah kerana hidayahnya kepada kamu. Sebaliknya, jika kamu menderhakainya, maka kamu dituntut supaya bertaubat. Satu perkara yang kita kena tahu, bila kita mampu melakukan ketaatan, yang membantu kita melakukan ketaatan siapa dia? Yang mendorong kita melakukan ketaatan siapa dia? Tidak lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita dah sebut. Kita dah sebut apa? Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Kemudian kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya untuk mengelak maksiat. Tidak ada daya untuk menjauhi perkara dosa. Tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, bila kita mampu datang ke masjid, kita mampu melakukan ketaatan, kita kena sedar semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita dituntut untuk bersyukur kerana Allah Taala memilih kita. Bukan kita rasa ajaib dengan diri kita. Lalu kita rasa kita paling baik sekali, kita dah rasa macam kita ahli syurga, orang lain semua ahli neraka. Itu tak boleh. Perkara yang ditegah di dalam syarak, bahkan di dalam hadis, Nabi menceritakan ada seorang yang dia melihat salah seorang lain melakukan dosa. Lalu dia cegah orang tersebut dari melakukan dosa. Pada hari esok dia datang, dia tengok orang tu buat dosa lagi. Lusa dia pergi, dia jumpa orang tu buat dosa lagi. Lalu dia kata, demi Allah, orang baik tu, kaki ibadat, dia kata dekat orang yang melakukan maksiat beberapa kali, dia kata, demi Allah, kamu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, bila Allah Taala mendengar perkataan orang kaki ibadat tersebut, lalu Allah Taala berkata, siapa yang memberitahu kepada kamu yang aku tidak akan mengampunkan dosa hamba? Lalu Allah Taala berikan ketetapan, Allah Ta'ala berikan keampunan dosa kepada orang yang melakukan dosa, dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka orang yang telah bersumpah dengan nama Allah sesuatu yang dia tak ada maklumat tentang perkara itu. Allah Ta'ala murka dengan perbuatan orang yang seperti itu. Jadi kita mari masjid, kita minta Allah Ta'ala kekalkan kita di dalam melakukan ketaatan. Dalam masa yang sama, jangan sampai kita rasa orang lain semua tak elok, yang eloknya kita. Bukan tak boleh begitu. Semua orang dia kena perbaiki diri dia sebenarnya. Dia kena perbaiki diri dia terlebih dahulu. Perbaiki diri itu luar dan dalam. Maksudnya yang paling utama sekali dalam. Kita melakukan ketaatan tu kerana kita nak selamat di akhirat. Itu yang utama. Yang paling utama sekali. Serahkan urusan kamu kepada Allah. Yakin kepada keadilannya, benci kepada maksiat sebelum melakukannya, supaya ia menyakitkan kamu, dan benci kepada maksiat setelah melakukannya supaya mendorongkan kamu bertaubat. Dia bila buat maksiat, bermakna kita mengundang hukuman. Itu kena tahu. Bila buat maksiat, maknanya kita mengundang, kita melakukan satu perkara yang dimurkai oleh Allah. Bila kita melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah, maknanya kita mengundang hukuman. Kerana itu dalam Sayyidul Istighfar, Nabi ajak kita baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung denganmu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Apa-apa keburukan yang telah kita lakukan ada beberapa jenis. Antaranya kita sangka benda tu baik tapi rupa-rupanya tindakan kita tu tak baik. Jadi kita berlindung dari benda yang kita tak tahu hakikat sebenarnya perkara itu mendatangkan keburukan. Tapi kita buat, kita mohon perlindungan ya Allah, kalau perbuatan aku itu aku sangka baik tapi sebenarnya hakikatnya adalah buruk, aku berlindung kepadamu dari kesan buruk daripada perbuatan aku. Satu lagi kesan buruk dari perbuatan, iaitu kita melakukan maksiat. Bila kita melakukan maksiat, bermakna kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, lalu menyebabkan kita berhak menerima hukuman dari Allah. Lalu kita tak mau hukuman itu. Kita takut. Bila kita sedar perkara itu, barulah datang perasaan bila buat maksiat rasa takut. Bila buat maksiat dia rasa gelisah. Menyebabkan segera bila dia sedar perkara itu, barulah ada dorongan untuk segera rasa bertaubat, menyesal, ya Allah aku tak nak buat dah, mohon, baru datang begitu. Tapi kalau dia buat maksiat dia tengok, dia buat satu maksiat dia tengok, eh esok tak jadi apa pun kat aku, lusa sihat je badan, tulat, eh rezeki duduk mencurah-curah, tapi buat maksiat. Hari berikutnya, eh, kesihatan badan okey je, tengok kawan-kawan seusia, ada yang sakit begitu, sakit begini. Ada tengok orang tu lebih baik daripada aku, tapi sakit juga dia. Dia dah rasa macam ni, buat maksiat tak ada apa, lalu dia terus buat maksiat. Itu bahaya. Kenapa? Kerana dia pertimbangan diri dia, dia salah. Dia rasa macam kalau Allah Ta'ala beri nikmat, menunjukkan dia selamat. Eh, bukan begitu. Allah Ta'ala beri kebaikan kepada dia, dia rasa macam mesti Allah Ta'ala sayang kat dia. Tak semestinya begitu. Nah, tak semestinya begitu. Kebaikan dan keburukan Allah Ta'ala beri kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Hatta orang beriman pun dapat keburukan. Seperti yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Cuba cek kisah Maryam. Apa kisah Maryam? Mak dia ketika mengandungkan dia bernazar, berharapkan dapat anak lelaki. Kalau dapat anak lelaki, nak beri berkhidmat anak dia kepada Masjidil Aqsa. Salim-salim yang keluar ialah perempuan Maryam. Mak dia kata, ya Allah, aku melahirkan perempuan. Ingatkan orang anak lelaki. Allah Ta'ala kata, wallahu a'lamu. Allah Ta'ala mengetahui perempuan tu bukan lelaki. Allah Ta'ala tahu. Tapi Allah Ta'ala menghendaki berikan kepada dia anak perempuan. Sedangkan dia orang saleh. Keluarga apa, suami dia Imran, dapat Maryam. Maryam lahir-lahir, tuan-tuan, kalau so mak Maryam harap anak lelaki, niat dapat anak lelaki, niat dengan niat yang baik, iaitu dah nak beri khidmat di masjid, tiba-tiba Allah Ta'ala tak makbulkan permohonan dia. Tapi apakah mak Maryam berputus asa dari rahmat Allah? Sama sekali tidak. Cuba tengok, dapat Maryam, mak ayah dia meninggal awal. Akhirnya Maryam dipelihara oleh Zakaria, Nabi Zakaria, bapa saudara dia. So, Maryam dari kecil, dari muda nampak wanita yang salihah. Lalu Nabi Zakaria tengok anak saudara dia ni salih orang dia. Dia buat mihrab, buat tempat ibadat untuk anak saudara dia ni. Tak jumpa orang duduk seorang beribadat. Salat, berzikir, beribadat. Duk buat beribadat, siapa pun dia tak kacau. Dia tak kacau orang, siapa pun tidak. Kerja di ibadat saja. Tiba-tiba apa jadi pada Maryam? Mengandung. Tak ada suami. Maryam sahaja yang tahu apa berlaku pada diri dia. Malaikat Jibril datang menyerupai seorang lelaki. Tiupkan ruh ke dalam Maryam. Sehingga Maryam mengandungkan Isa tanpa bapa. Satu kampung, satu bandar kata dekat Maryam, apa ni Maryam, kami ingatkan hang ni orang perempuan baik. Kalau orang kita macam mana ingatkan hak belakang apa, semut pijak, pijak apa, pijak semut tak mati,
Baik sangatlah kau nuruh, rupa kami ingat hang buat dalam mihrab tempat ibadat kamu beribadat, rupanya kamu berzina melakukan maksiat wahai Maryam. Tuan-tuan, benda baik ke benda tak baik yang berlaku kepada Maryam? Sudah tentu Maryam merasakan benda tu benda yang tak baik pada diri dia, tetapi bersabar tak? Bersabar. Akhirnya anak yang dilahirkan jadi Nabi Isa. Allah Ta'ala tidak memustajabkan permohonan mak kepada Maryam untuk dapat anak lelaki. Tapi Allah, mak Maryam bercita-cita nak dapat anak lelaki untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala ganti sesuatu yang lebih baik daripada tu. Apa dia? Cucu dia salah seorang dari Nabi. Kata apa tuan-tuan? Allah Ta'ala tidak pernah mensia-siakan niat baik yang kita miliki. Tak pernah sama sekali. Sabar dan yakin dengan keadilan dan kebaikan Allah, pasti Allah Ta'ala zahirkan kebaikan dan keadilan dia kepada manusia. Jadi sebagaimana kita nak letakkan jiwa kita, seperti mana yakinnya ibu Maryam, sebagaimana yakinnya Maryam kepada keadilan dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang susah. Dia kena pada latihan, dia kena pada asuh diri kita, keyakinan kita, usaha sentiasa berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sekarang usaha itu perlu diadakan. Kerana kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia, bahkan kita semua akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hendaklah kamu ketahui bahawa benci kepada maksiat itu bukanlah bererti benci kepada takdir Allah. Kerana kamu dituntut supaya membenci perbuatan yang Allah Ta'ala benci dan mengasihi perbuatan yang Allah kasih. Kita tak boleh kata tak apa orang buat maksiat, tak boleh marah kat dia, pasal itu takdir Allah. Tak boleh. Allah Ta'ala suruh kita benci kepada maksiat. Allah Ta'ala suruh kita cegah maksiat. Kita kena cegah, kita kena benci perbuatan maksiat. Kita kena benci. Tapi orang kata bukan ke Allah Ta'ala yang takdirkan? Ya betul. Itu asalnya, tetapi telah datang perintah dari Allah memerintahkan kita supaya kita benci kepada maksiat, maka kita benci kepada maksiat. Kita cegah kepada maksiat yang berlaku di hadapan kita. Hendaklah kamu menyetujui, betul? Hendaklah kamu menyetujui dengan keredaan dan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala reda, kita reda. Allah Ta'ala murka, kita murka. Kita ikut keredaan dan kemurkaan Allah. Dalam erti kata kamu berpuas hati dengan apa yang Allah redai, dan kamu marah apa yang Allah Ta'ala murkai. Kalau Allah Ta'ala reda, kita reda. Allah Ta'ala murka, kita murka. Allah Ta'ala tetapkan sesuatu kepada kita, maka kita reda. Hendaklah kamu ketahui bahawa Allah tidak menyukai kekufuran dan maksiat, serta tidak suka berlaku kepada hamba-hambanya. Firman Allah, in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Yang bermaksud, jika kamu kafir, semoga Allah Ta'ala pelihara kita dari kekufuran, jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman kamu. Allah ghaniyun ankum, maksudnya Allah Ta'ala tak perlu. Allah Ta'ala tu maha kaya dari kamu semua. Yang ini Allah Ta'ala tak perlukan kita. Nak kafir? Kafir. Faman syaa'a falyakfur, faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur. Setelah Allah Ta'ala jelaskan tentang syurga, neraka, Allah Ta'ala ceritakan tentang keadilan dia, kemudian Allah Ta'ala kata, siapa yang nak jadi kafir, jadilah kafir. Siapa nak beriman, beriman. Allah Ta'ala tak perlukan kita semua. Kita yang memerlu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi kita, Allah Ta'ala tidak reda dengan kekufuran. Oleh kerana itu, jangan memilih kekufuran. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman kamu, dan dia tidak meredai kekufuran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, nescaya ia meredai bagi kamu kesyukuran kamu itu. Kena syukur. Syukur ni tuan-tuan, orang Arab, bahasa Arab ni hebat. Bahasa Arab ni dia kata, syakaratil ardu, tanah itu bersyukur. Merujuk kepada tanah yang apabila dibajak oleh tuan dia, kemudian tuan dia bercucuk tanam atas tanah tu, tanah tu mengeluarkan hasil tanaman yang elok. Orang Arab kata syakaratil ardu, tanah tu bersyukur. Jadi apa makna bersyukur? Bersyukur tu apabila seorang dia gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia untuk berbakti, untuk menzahirkan pengabdian diri dia kepada Allah. Itu orang yang bersyukur.
Orang yang berterima kasih. Hatta kefahaman tu ada pada kita semua. Seorang bila dia buat baik dengan kita, kita bila terhutang budi dengan seorang, kita ni seorang yang berterima kasih, kita buat apa? Kita akan berbuat baik kepada orang tu. Masya Allah, aku senang hari ini pun disebabkan orang tu lah tolong aku. Jadi jiwa manusia yang murni, dia akan ada keinginan untuk berbakti semula kepada orang tersebut. Itu syukur. Maka Allah Ta'ala kurniakan nikmat kesihatan kepada kita, mengurangkan peluang kepada kita. Orang yang beriman, dia akan gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu orang yang bersyukur. Kemuncak kesyukuran apabila seseorang mengakui dia tak mampu memberi hak syukur kepada Allah sepenuhnya. Dia lemah. Tak mampu, ya Allah, aku tak mampu. Dia akui kelemahan diri dia untuk sentiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syukur itu maksud dia. Kata penulis kita lagi, 4. Syukur ni bila siapa yang bersyukur, tengok ayat Quran. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu bersyukur, nescaya ia meredai bagi kamu kesyukuran kamu itu. Allah Ta'ala reda kalau kita jadi orang yang bersyukur. Perkara yang keempat, membahas masalah qada dan qadar. Kata penulis kitab, dalam masalah qada dan qadar dikehendaki daripada mukmin, orang yang beriman, berpegang kepada dasar qadar Allah adalah tersembunyi. Dan membahasnya, yakni menyelidik. Bahas tu dalam bahasa Melayu jadi perbahasan bertengkak pula. Maksud bahas di sini iaitulah menyelidik. Menyelidik. Suatu dalam bahas ni kajian. Kalau kajian yang banyak disebut sebagai buhuz. Dalam di Jabatan Mufti Pulih dia ada bahagian buhuz dan istimbat. Buhuz tu maksudnya kena buat kajian. Kena buat kajian. Kalau nak mesyuarat tu kami pening. Buat kajian nak kena baca tu, baca sekarang, baca PDF je, tak baca kitab-kitab lah. Baca PDF je. Sampai bersih. Mata ni dia jadi apa, pinau. Dia tak apa nak rasa macam mana entah. Tak tahu nak abang. Pada dia rasa macam, dia rasa macam pelik sikit. Kalau baca banyak sangat, dia jadi macam tu. Dia nama buhuz, kajian-kajian yang perlu dilakukan. Qadar Allah adalah tersembunyi dan membahasnya, yakni mengkaji, menyelidik secara detail, tidak digalakkan. Kenapa? Kerana di luar kemampuan, seperti yang kita telah bagi tahu dari mula lagi perbincangan kita, pengajian kita tentang takdir ni, saya dah pesan dah kepada tuan-tuan. Takdir, akal manusia tak akan mampu capai perincian dia, tak akan mampu. Kalau tuan-tuan nak cari lagi, gila. Jadi gila. Nanti keluar masjid, antara pintu dengan dinding dia tak kenal. Antara pintu dengan dinding dia tak kenal. Tak mampu kerana di luar keupayaan, keupaya manusia. Kerana cukuplah bagi seorang mukmin bahawa ia. Ini asas dalam beriman kepada takdir. Apa dia? Mengetahui pengertian qadar dan darjat-darjatnya. Kita dah terang dah sebelum ni. Antara perkara yang perlu diketahui tentang takdir, iaitulah Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Takdir itu ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir itu berlaku dengan kehendak dan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan berlaku sesuatu perkara melainkan semuanya dengan keizinan Allah. Semua yang berlaku dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu kita dah bagi tahu di awal itu. Jadi, mengetahui pengertian qadar dan darjatnya. Beriman dengan qadar Allah. Mengimani setiap perkara mesti dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan berlaku sesuatu perkara yang tak termasuk dalam takdir. Tak akan ada sama sekali. Hatta sekecil-kecil perkara, saya dah sebut di awal hari itu, barangkali dalam 4 kuliah lepas, barangkali lebih 5 atau 6 kuliah lepas, saya dah bagi tahu dah, tak jatuh, tidak gugur sehelai daun kering pada malam hari. Melainkan gugur daun tu dengan kehendak dan perancangan Allah Ta'ala yang tetapkan. Semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekadar jodoh, ajal, maut, apa rezeki, bukan sekadar itu. Semua sekali adalah ketetapan Allah.
Ketiga, beriman bahawa Allah mengetahui segala sesuatu. Tak ada perkara yang di luar pengetahuan Allah. Tak akan ada semata. Kalau kita kata ada benda yang berlaku di luar pengetahuan Allah, siapa yang ciptakan benda tu? Siapa yang menghendaki benda tu berlaku? Ada Tuhan selain Allah? Tak ada. Beriman bahawa Allah menciptakan segala sesuatu. Karena tak ada sesuatu yang diciptakan oleh selain dari Allah. Berikutnya, beriman bahawa apa yang Allah tidak kehendaki, ia tidak akan berlaku. Dan apa yang tidak Allah kehendaki, kehendak Allah Ta'ala itu ada yang berlaku, semua berlaku dengan kehendak dia. Tetapi bukan setiap kehendak dia itu disertai dengan keredaan. Lalu kita kena usaha buat takdir kita itu yang diredai oleh Allah. Maksudnya kita berusaha buat benda yang Allah Ta'ala reda. Beriman bahawa Allah Maha Adil. Ini antara benda yang mesti kita ada, kita yakin ketika kita berbicara tentang takdir. Sebahagian orang dia terseleweng, dia tersesat bila bercakap tentang takdir, bila dia pisahkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna yang lain. Dia lupakan Allah Ta'ala itu adil. Dia lupakan Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha berilmu, maha mengetahui, maha bijaksana, segala maha-maha. Dia tolak ke tepi. Dia duduk cakap pasal takdir. Itu yang dia fail. Dia tak akan lurus. Dia akan menyeleweng ni. Dia kena yakin Allah Ta'ala adil, tak zalim sesiapa pun. Mesti ada. Mesti meyakini sifat Allah yang maha adil itu penting dalam perbicaraan takdir. Beriman bahawa Allah maha adil, tidak menzalimi seseorang pun. Ini antara asas mesti ada dalam perbincangan takdir. Dan beriman bahawa Allah bersih daripada sifat mengadakan sesuatu dengan sia-sia. Tak ada sesuatu yang Allah Ta'ala cipta yang abathan. Tak ada tujuan, sia-sia tak ada. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan dan rahsia yang Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Dalam masalah ini tidak perlu lebih daripada berbahas, tidak perlu lebih daripada apa tu? Berbahasan. Di sini tulis berbahasan. Tidak lebih daripada perbahasan, sepatutnya perbahasan bahasa kita lah. Kerana terjemah buku ni orang tani. Jadi mungkin dia tersebut berbahasan kot. Pasal di sini huruf ba. Lebih daripada perbahasan tersebut. Sekadar ini sahaja yang perlu kita imani dan yakini dalam perkara berkait dengan takdir. Yang kita cakap tadi. Itu sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang 7 perkara. Kerana Allah mengetahui sekiranya kita berhajat kepada perbahasan itu, ia akan menerangkan kepada kita. Bila Allah Ta'ala tak terang lebih daripada itu, cukup berhenti setakat apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Apa yang Allah Ta'ala tidak terangkan, maka tidaklah harus kita memberat-berat diri untuk mengetahuinya. Duk sibuk, tanya pasal apa. Kerana ianya menjadikan kita berselisih dan binasa dengan sebabnya. Bila kita perdetailkan, perbahaskan benda yang tidak disuruh, akhirnya kita akan binasa. Oleh kerana akal kita terbatas. Akal kita terbatas. Saya bagi tahu kepada tuan-tuan. Punya terbatasnya panca indera dan akal kita. Kita duduk dalam masjid, kita tak tahu apa yang berlaku di luar masjid. Betul tak tuan-tuan? Kita duduk dalam masjid, kita tak tahu apa yang berlaku di luar masjid. Sebab apa? Ada dinding menunjukkan panca indera kita terlampau terbatas kemampuan dia. Hatta lebih dahsyat lagi, kita ni begitu terbatas ilmu kita. Kita tak tahu hakikat roh kita. Diri kita sendiri kita tak tahu macam mana rupa sebenar roh kita, kita tak tahu. Kalau orang tanya roh tu duduk kat mana, roh tu duduk kat mana? Kita pun tak tahu. Duduk kat mana? Duduk kat jantung? Tak tahu lah pula. Tapi waktu tidur rasanya jantung tu berdegup lagi. Kalau tak berdegup mati terus kita. Tak tahu bagaimana hakikat roh. Ya Allah, bagaimana nak tahu tentang kerja buat Allah, roh sendiri. Bagi hang kenal sungguh-sungguh roh hang tu macam mana. Barulah hang nak cakap pasal tentang takdir dan seumpamanya. Maka kita akal kita terbatas, diciptakan akal supaya mengambil bahagian dalam memakmurkan bumi ini. Maka bukanlah tugas akal untuk mencari-cari perkara gaib yang hanya Allah sahaja yang mengetahuinya.
Tak payah duk carilah. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menerima dan beriman dengan perkara-perkara ghaib dan masalah yang Allah Ta'ala telah jelaskan kepada kita. Di antara masalah ini ialah hubungan antara penciptaan Allah akan perbuatan manusia dengan iradah manusia dan perbuatannya yang melakukan sesuatu perkara. Masalah qadar ini bukanlah masalah ghaib yang tunggal, yang akal manusia tidak dapat mengetahui secara keseluruhan. Taklah kita dapat tahu sedikit-sedikit, tapi banyak daripada itu kita tak dapat tahu. Malah banyak daripada sifat-sifat Allah yang kita ketahui hanya daripada kesan-kesan sifatnya. Sedangkan kita tidak mengetahui hakikat yang sebenar bagi sifat itu. Hal ini samalah dengan hal zat Allah yang akal manusia tidak dapat memahami hakikatnya yang sebenar. Kita tahu hakikat zat Allah. Kita tak tahu. Kita beriman adanya Allah. Tapi kita tahu hakikat keberadaan Allah bagaimana? Kita tak tahu. Maka demikianlah tentang takdir, tentang sifat-sifat Allah. Para ulama menyatakan ma'rifatu sifatillah, mengetahui al-ilmu bi sifatillah, ilmu tentang sifat-sifat Allah, far'un min zatillah, satu cabang dari mengetahui tentang zat Allah. Kalau zat Allah kita tak tahu bagaimana, macam mana kita nak bercakap tentang sifat Allah Ta'ala? Kita pun tak tahu juga. Oleh kerana itu, berpada dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu tentang diri dia, kita beriman. Allah Ta'ala kata dia buat setiap takdir, kita beriman. Perinciannya bagaimana? Tak tahu. Pasal kita zat Allah pun kita tak tahu bagaimana hakikatnya. Tapi yakin tak dia ada? Yakin. Terlampau jelas Allah Ta'ala itu ada. Tapi perinciannya kita tak tahu. Oleh yang demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada suatu hari. Tiba-tiba ramai orang sedang berbincang mengenai qada dan qadar. Para sahabat berbincang tentang takdir. Wajah baginda kelihatan marah. Wajah baginda kelihatan merah. Merah. Merah umpama benci. Umpama merah umpama biji delima kerana kemarahan. Merah padam muka Rasulullah. Lalu baginda berkata kepada mereka, kenapakah kamu mengambil setengah ayat-ayat Al-Quran dengan setengah ayat yang lain? Dengan sebab inilah orang-orang terdahulu daripada kamu telah binasa. Duk bincang tentang takdir. Orang ni baca ayat Al-Quran begini, orang tu baca ayat Al-Quran begitu. Macam mana kita nak gabungkan kefahaman? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh tahu secara perincian takdir Allah. Lalu nanti kamu semua akan bertelaga. Maka diam, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala khabarkan, beriman kepada apa yang Allah Ta'ala khabarkan. Diceritakan ada seorang lelaki datang menemui Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, menanyakan beliau mengenai masalah qadar, masalah takdir. Ali berkata, masalah ini adalah jalan yang gelap, maka janganlah kamu melaluinya. Duk tanya perincian masalah takdir, jalan dia jalan gelap, maka janganlah kamu melaluinya. Lelaki itu berkata, ceritakanlah kepadaku mengenai qadar, mengenai takdir. Ali berkata, masalah ini adalah laut yang dalam, janganlah kamu menyelam di dalamnya. Lelaki itu berkata lagi, ceritakanlah kepadaku mengenai dengan qadar. Dia tanya lagi kali ketiga. Ali menjawab, qadar Allah adalah rahsia Allah. Saya ingat paling, takdir Allah adalah rahsia Allah. Janganlah kamu bertekan-tekan. Janganlah kamu berat-beratkan diri kamu. Jangan duk tanya benda-benda yang tidak kita ketahui. Cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Tuan-tuan, kalau kita tengok, itu soalan persoalan takdir. Bahkan sebenarnya persoalan ilmu agama tu lautan. Ilmu agama, ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu akhlak, lautan. Lautan, benda lautan. Kalau kita tak cukup kelengkapan masuk ke dalam lautan tu, kita akan lemas. Confirm kita akan lemas. Oleh kerana itu berhati-hati. Alangkah bagusnya perkataan At-Tahawi, Al-Imam At-Tahawi, penulis kitab Aqidah At-Tahawiyah. Nama ulama ni. Alangkah bagusnya perkataan Tahawi yang berkata al-qadar asalnya adalah rahsia Allah pada makhluknya. Saya ingat ambil perkataan ni. Takdir itu adalah rahsia Allah.
pada makhluknya yang tidak dapat dilihat oleh malaikat yang hampir dengan Allah dan mana-mana Nabi yang diutuskan. Malaikat tak tahu, Nabi, para Nabi pun tidak tahu. Mengkaji dan mendalami dalam masalah qadar, dalam masalah takdir adalah jalan yang membawa kekalahan. Punca yang menjadikan kamu tertegah daripada rahmat Allah dan jalan yang membawa kepada kederhakaan. Maka jagalah pemerhatian kamu, fikiran-fikiran kamu dan bisikan hati kamu daripada mendalami masalah takdir ini, kerana Allah telah menyembunyikan ilmu takdir dan melarang kamu mencungkilnya seperti firman Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya tidak ditanya Allah mengenai apa yang dia buat, sedang hamba-hamba itu akan ditanya terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita berhenti untuk azan seketika. Kita habiskan perkara empat ni. Oleh itu, kata penulis kita, oleh itu siapa yang bertanyakan kenapa Allah berbuat begitu, maka bererti dia menolak hukum Al-Quran. Dan siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka ia termasuk ke dalam golongan Al-Kafirin, yakni orang-orang kafir. Kerana itu jangan persoalkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Inilah sejumlah daripada keperluan yang dihajati oleh setiap orang yang hati mereka bercahaya dan dikasihi oleh Allah dan menjadi wali Allah, iaitu peringkat orang yang mendalami dalam ilmu. Kerana sesungguhnya ilmu itu ada dua jenis. Satu, ilmu yang diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Dua, ilmu yang tidak diizinkan bagi makhluk mengetahuinya. Maka apa yang kita telah kita bincangkan tentang takdir, itulah kadar ilmu berkaitan dengan takdir yang diizinkan oleh Allah untuk kita mengetahuinya. Mengingkari ilmu yang ada dan mengizinkan dan diizinkan, mengingkari ilmu yang ada dan diizinkan adalah kufur. Mendakwa mengetahui ilmu ghaib yang tidak diizinkan adalah kufur juga. Seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian bomoh-bomoh. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man atakahinan wa saddaqa ma yaqul. Siapa yang berjumpa bomoh dan membenarkan apa yang bomoh itu kata. Termasuk perkara-perkara ghaib yang diteka oleh bomoh, dia berkeyakinan bomoh itu mengetahui perkara ghaib, kata Nabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Orang yang seperti itu telah, orang yang seperti itu telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini Al-Quran. Kerana Al-Quran sebut la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui tentang perkara ghaib melainkan Allah sahaja. Tiba-tiba mari kita kata bomoh tu tahu perkara ghaib. Dia telah kufur kepada ayat Al-Quran. Maka iman itu tidak tabik melainkan dengan menerima ilmu-ilmu yang ada dan diizinkan mengetahui, serta menjauhi ilmu yang tidak diizinkan makhluk mengetahui dan ilmu yang tidak ada pada makhluk. Oleh kerana itu, jangan selami perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, pasti kita akan sesat. Kita akan buat teka, kita akan teka-teka. Lalu menyebabkan kita akan sesat. Perkara yang kelima kata dia, beriman kepada qadar dan pengaruhnya dalam kehidupan seorang Muslim. Wallahu alam, kita tangguh kuliah minggu hadapan insyaAllah. Sebelum kita tutup, tuan-tuan, saya nak baca satu mesej yang dihantar kepada saya. Saya pun tak tahu. Tujuan saya kongsi dengan tuan-tuan, mudah-mudahan kita ada rasa tanggungjawab terhadap orang Palestin. Satu status, sama ada di, saya ingat bukan Facebook ni, mungkin yang X tu apa ni? X. Ha? Twitter lah. Status Twitter tak silap saya. Dia kata, orang Gaza ni, orang Palestin, dia tulis dekat status dia. Tas'aluni zaujati, isteri aku tanya kepada aku. Wahia tara harral khiyami wa yalfahu wujuha atfaliha. Dia melihat bagaimana keadaan khemah-khemah orang Palestin panas membakar muka-muka budak-budak mereka. Ya tara hal yash'urul muslimun bina. Aduhai orang yang tengok, apakah orang Islam ni rasa apa yang kita rasa di Palestin ini? Isteri dia kata. Wa yahussuna bi mu'anatina.
apakah mereka dapat merasai penderitaan kita pada hari ini, kata isteri dia. Faqultu laha, aku berkata kepada isteri aku, wa madha yadurruna law lam yakunu yash'uruna bina. Wahai isteri aku, apa masalah kita kalau semua orang Islam tak pedulikan kita? Apa masalah kita? Dia kata kepada isteri dia. Siapa dia orang Islam yang tak pedulikan mereka? Kita, saya dan tuan-tuan semua. Dua hari lepas mereka dibom. Berapa orang mati bom? Bom tuan-tuan berkecai tak kaki dengan badan ni dalam masjid. Syaitan Zionis buat perkara. Alam yaqulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadurruhum man khadalahum. Orang beriman di akhir zaman tidak memudaratkan mereka orang-orang yang tidak mempedulikan mereka. Ala yakfina anna Allah ma'ana, wahai isteri aku, apakah tidak cukup Allah Ta'ala itu sentiasa bersama kita? Ya rahalana, dia sentiasa melihat keadaan kita. Orang yang kena bunuh tuan-tuan hari ini dizalimi di Palestin, tengok perkataan dia. Tak cukupkah Allah bersama dengan kita, sentiasa melihat keadaan kita? Wa ya'lamu sarrana wa syaqwana, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam diri kita dan rintihan dan aduan kita kepada dia. Dia kata kat isteri dia, qalat bala, isteri itu kata bahkan demikianlah Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita alami sekarang ini. Qultu laha, aku berkata kepada suami isteri ku, alam yaqdurillah hadha, bukankah Allah Ta'ala yang takdirkan benda ini? Qalat bala, bahkan Allah Ta'ala yang takdirkan. Qultu laha, aku berkata lagi kepada isteri aku, Allahu qadara hadha wa huwa al-kafilu bih, Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan ini dan dialah tempat kita serahkan urusan kita dan Allah Ta'ala beri jaminan kepada kita. Faqad quli, kamu wahai isteri yang perlu kamu buat, sebut, kamu hanya perlu sebut, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah untuk kami adanya Allah dan Allah lah tempat kami, menyerahkan semua urusan kami kepada Allah. Saya pun tak tahu, saya baca mesej ni, kita tak tahu nak buat apa. Kita baca tu hati kita rasa macam tak tahu nak buat apa, tapi rasa sedih ada, rasa geram ada, sedih ada, geram ada, tapi tak tahu nak buat apa. Saya kongsi dengan tuan-tuan supaya saya dapat berkongsi perasaan ni. Sekurang-kurangnya kita bantu mereka. Dan JAKIM telah lancarkan tabung bantu mereka. Jadi tuan-tuan kena usaha dapat nanti. Kalau saya ingat, saya akan hantar kepada cikgu untuk share, untuk kita bantulah saudara kita Palestin. Gaji yang masuk dia dalam akaun kita setiap bulan, takkan tak ada habuan untuk saudara kita di Palestin. Mereka bukan setakat lapak, tapi mereka dibunuh oleh syaitan manusia, iaitu Zionis di Palestin. Kita tak tahu nak buat apa. Memang tak reti nak buat apa. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh beri bantuan. Apa yang kita mampu kita bantu, selain daripada doa, kita bantu dari sudut kewangan setakat yang kita mampu. Semoga Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita, ampunkan kecuaian kita terhadap hak saudara kita Palestin. Kita cuai terhadap hak saudara kita di Palestin. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.